semuanya, balik lagi di channel Youtube Lutfi Aziz Hari ini gue lagi ada di Pagedangan Dan di, di belakang gue ini ada uh, mobil Toyota Land Cruiser uh, 200 Punyanya Julian Johan, JJ Logi Jadi hari ini dia tes karena dia akan ikut kompetisi internasional BTW ini mobilnya dibangun di Indonesia Dan akan ikut kompetisi internasional di Thailand Dan akan finishnya di Laos Jadi dia akan balapan rally raid Kalau nggak salah ya, balapan rally raid cross country jadi dia akan menempuh kurang lebih 2000 km eh apa namanya total balapannya selama kurang lebih 10 hari nah hari ini dia lagi tes nah kita mau cobain mobilnya habis itu ntar kita tanya-tanya ke JJ spesifikasinya apa aja udah dibolehin naik di sebelahnya JJ. Jadi ini mobil apa, J? Mobil Land Cruiser 200. Enggak, Lexus kan sebenarnya. Oh iya, beneran, oh, iya. Lexus. Aslinya Lexus nih. Oke. Okay. Kita mau testing. Maaf ya, Je, gangguin waktu testingnya nggak apa-apa, santai dong. Kita dikit. Kita senang lo datang. Siap. <laughs> Oke, okay. coba ya. Santai aja kok ini. Coba santai deh, sambil iya. kita ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Ah, kayaknya nggak santai sih. <laughs>

BTW ini apaan ya? Puing ya? Puing <laughs> buat ini kali ya Nutup kubangan lumpur <laughs> Ini Matic ya? Matic Yeah. Yeah. <laughs> Siap, siap, oke, oh, oke, okay, oke, okay. ngetes-ngetes oke, nge dulu oke, sama oke, teman oke, 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 Siap. oke, okay, oke, thank you oke, sama-sama oke, oke, kita ngobrol lagi duluan Oke okay guys, sekarang kita bakalan review speknya. tadi udah nyobain langsung di gaspol sama JJ. Pertama JJ, gue mau nanya, ya. ini mobil apa? Lexus kan tadi ya. Lexus Bener. apa base-nya, basicnya? Basicnya Lexus LX 570. Oke. Okay. LX 570 tuh uh, versi Lexus dari Land Cruiser 200. Oke. Okay. Uh, uh. Tapi kenapa lo ganti mukanya jadi Toyota? geser geser. geser, geser Sebenarnya geser. kalau <laughs> ngomongin <laughs> ngomongin desain ya? ya desainnya sebenernya gue lebih sukaan di Land Cruiser Terus? daripada yang Lexus. ya yeah. tapi kenapa lu ambil basicnya dari yang Lexus? soalnya gue ngincer mesin bensinnya. oh kalau Karena Land Cruiser uh, di sini nggak ada yang mesin bensin? diesel semua. diesel semua. diesel okay. semua. walaupun sebenernya ada tapi tetap uh, yang impor yang spek JDM gitu. oke. Okay. tapi kalau yang masuk resmi sini semuanya diesel. oke okay, jadi uh, uh, makanya pilih yang Lexus supaya masih tujuh 5.700 ya. 57 ya. V8. Nah, naik lu itu akan balapan apa sih, J Balapnya insya Allah nanti AXCR. Apa tuh? Asia Cross Country Rally Championship. AXTRC. Asia Cross Country Rally. rally. Ini apa? Rally Raid. Rally Raid. Atau Rally Cross Country. Rally Cross Country. Jadi, Rally Raid itu sebenarnya kalau kita tahu kan rally itu kan pakai sedan ya. Kalau yeah. rally yang biasa kita tahu, mm -hmm. kalau rally itu tuh kita rally tapi pakai mobil 4x4. Okay. Jadi pakai SUV mm -hmm. atau pakai misalnya mobil, mobil pickup double cabin. Oke. Okay. Seperti itu, seperti itu. Nah, nah itu nah. kelas apa yang lo ikutin? Ada namanya T1. T1. Ya modifi modifikasi gitu. Ya, jadi utamanya Bebas. itu kelasnya ada T1 sama T2. Oke. Okay. T1 itu yang buat mobil yang modifikasinya minim, mm -hmm. jadi nggak banyak yang boleh kita ubah. Mm -hmm. Kalau yang T 1 itu boleh dibilang yang full modifikasi, full jadi modifikasi. banyak yang boleh di kita ubah. Jadi lu ikut di kelas kelas bebas lah ya? Kelas, istilahnya gitu. T satu itu yang paling topnya lah gitu ya? Yang tingginya. Yang paling tinggi. Kebetulan, ya. kebetulan <laughs> yang paling tinggi. Wah gokil. <laughs> <laughs> Oke, okay, terus mm -mm. Eh, berapa kilometer yang akan ditempuh? Kalau yang tahun ini kurang lebih 2.000 kilo. 2.000 kilo dalam berapa hari? 2.000 kilo itu seminggu. Seminggu guys. Seminggu. Emang mainannya Jeje. Kalau gua nggak sanggup. <laughs> <laughs> Oke okay, kita bahas sedikit. Nih banyak banget yang udah dirubah Je. Dari uh -huh. mukanya kan lu udah jadi Land Cruiser. Yeah. Nah, terus karena lu lebih suka mukanya. Iya. Yeah. Terus apalagi yang dirubah nih dari depannya? Kalau di depan sih selain hmm. udah di... Mungkin bukan di facelift ya, soalnya jatuhnya malah turun kasta. Turun kan, kasta gitu. ya, Dia, iya ya. Jadi ternyata ya gitu iya. kan. <laughs> Terus habis itu bemper aslinya tuh udah nggak dipakai. Okay. Diganti pakai bemper pipa. Bumper, pipa. bumper pipa custom ya. Nah, mm -hmm. nah ini kan cuma nggak ada winch nih. Mm -hmm. Cuma di sini lo lihat kan ada kayak tempat buat kita masukin biasanya kayak kalau di belakang buat towing ball gitu ya. Iya, kan? iya betul betul, nah, betul betul betul. Ini buat kita naruh winch, tapi mm -hmm. winch itu yang bisa copot pasang. Emang regulasinya begitu. Sebenarnya enggak, kita pakai wins kayak biasa gitu mm -hmm. yang emang ditaruh di bumper mm -hmm. gitu mm -hmm. itu juga boleh. Mm -hmm. Cuma kalau di rally raid ini nge wins itu tuh lebih apa ya? Bukan lebih sesuatu yang pasti dan sering. Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Jadi ini cuma pakai satu wins. Mm -hmm. Winsnya itu ada di belakang. Mm -hmm. Kalau kita butuh nge wins ke arah depan, tinggal dipindahin, Jadi oh, si dudukannya itu yeah, 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 kita yeah, yeah. pasang sini, kita kunci. Mm -hmm. Terus nanti buat dia nyolokin kabelnya di sini. Oke gitu. jadi jadi lebih bobotnya juga nggak lebih berat ya ketika kita lagi di, di lagi SS. pas balap di SS Iya yeah. yeah, uh, benar. Jadi bener. taruh di belakang aja. Taruh di belakang. Uh, uh. Oke okay. ini ada light bar. Ya. Yeah. Apa bilangnya light bar juga? Iya, yeah, light bar juga. Ini kecil light bar sini. light force ukuran 30 inch. Oke okay, 30 inch. 30 inch. Uh, uh. Cup mesin, karbon. Uh, uh. Ya. Yeah. Uh, uh. Ini sponsornya BF Goodrich tires. Ini apa ya kayak apa snorkel snorkel. Terus ini ada pakai apa? Uh, air scoop juga. Air scoop, uh -uh. ya, oke. Okay. Air scoop. Uh -uh. Fender nih gue lihat udah berubah. Ya. Jadi kalau ini kan buat di kaki-kakinya emang dilebarin. Uh -uh. Jadi si fender aslinya diganti full satu utuh yang white body. Yang white body. Uh -uh. Fiber, fiber. Yang ini. Yang ini karbon. Karbon. Kalau yang bagian fender pakai fiber soalnya buat kita ngeripernya kalau misalnya pecah lebih gampang. Lebih gampang. Oh iya iya, nah, iya iya iya. Oke okay, sekarang so. kita ke samping lihat velgnya. Velg, velg pakai apa J? Ini pakai Bred Wheels uh -huh. Tipenya yang Dakar. Oh Dakar tipe Dakar. Ya. Eh bentar. Ya ini sama sama Dakar nggak sih balapan yang lu ikutin? Nah itu sebenarnya jadi jadi pertanyaannya juga sering tuh. Uh. Jadi ASCR itu sama Dakar tuh? Cabang balapnya sama rally rate oke okay, ya. Cuma uh -huh. kalau Dakar itu yang tingkatan dunia, oke. Okay. Kalau ASCR yang tingkatan Asia-nya. Oh, uh -huh. jadi sebenarnya, um, apa ya istilahnya, sejenis, sejenis. Cuma beda ini dunia, taraf dunia, yeah. ini taraf Asia. Bener. Oh, Anggap okay. misalnya kayak F1 sama mungkin ada Formula Asia atau oh, apa? Oh ya ya betul gitu. betul. Uh -huh. Oke, okay, gitu. jadi sebenarnya balapannya intinya sama ya. Jenisnya sama. Artinya mobil uh -huh. ini spek ini mm -hmm. kalau ikutin ya. Amin Bismillah semoga Amin. lu bisa ke Dakar ya ah. e, bisa nggak mobilnya untuk ikut Dakar bisa 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 wih bisa. semoga ada Amin. perwakilan Indonesia Amin. bisa ke Dakar ejj ya, Amin Amin dari Amin. Asia dulu lama-lama nanti bisa ke Dakar semoga pakai mobil yang sama Amin Thank atau bahkan you. mobil yang lebih canggih Wah. lagi ya. kita aminin dulu Amin ya Amin Thank guys you. Nah velg pakai braid Dakar tadi bannya yeah. pakai BF, Bf Goodrich Good yang AT Atek 2 oke. Ini ukuran 285 70 r 17 r 17 uh, uh. Rem juga udah diganti pakai big bracket, ya. Yeah. Happy racing aja, ya, happy racing berapa pot? Uh, empat, empat pot empat depan, empat belakangnya ya. Yeah. Yang belakangnya juga sama, itu happy racing juga, bang, yeah, Oke, okay. mm -hmm. nah suspensi ini udah nggak mungkin standar. Ini tadi kita nyobain hmm. tuh mobil kayak naik mobil. Air menurut gue ya. <laughs> karena gue jarang naik mobil off-road kencang. Oh, oke. Okay. Ya, Caribbean gua kan cuman gedeg-gedeg gedeg-gedeg <laughs> Ini lu tadi gua dikebutin terus mobilnya anteng. Heeh. Hmm. Mobilnya tuh kayak ya kayak lu naik mobil air gitu loh, kayak enggak. Emang begitu. Kayak teknologi. rata aja iya. padahal tadi jalannya lumayan iya. kan tuh. <laughs> udah gitu lu ngerem tuh mobilnya tuh anteng. Gua udah kayak anjing balik dia <laughs> <Kembali>, kebalik dia kebalik <laughs> Emang teknologi suspensi off-road kurang lebih kayak gitu. Okay. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau kita ngomongin suspensinya Uh, mobil rally rate gitu ya, mm. apalagi kalau udah yang kayak kelas T1 kan mm. modifikasinya boleh lebih mm. apa ya lebih nggak terbatas okay. kasarannya kayak mm. gitu jadi kita bisa pakai suspensi yang travelnya yang jarak mainnya panjang mm. shocknya juga bisa double ini pakai shock? Uh, ini pakai king shock ini double? double, satu yang coil over okay. satu lagi tambahan ada shock bypass nama itu, jenisnya, itu gimana tuh sih? jadi Kalo singkat aja, singkat jangan yeah. banyak-banyak. Kalau coil over kayak biasa kita tahu modelnya yang per mm -hmm. di dalamnya ada shock breakernya. Yeah, uh -huh. Uh, uh -huh. Itu kan yang standar mobil tuh banyak mobil-mobil modern juga pakai kayak gitu. Yeah, uh -huh. uh. Nah ini tambahannya ada shock bypass. Nah okay. shock bypass tuh uh, shock sejenis yang emang untuk off-road racing okay. atau balap off-road. Uh -huh. Jadi dia didesain untuk lebih bisa ngelewatin jalan yang gak rata dengan kecepatan tinggi uh -huh. jatuhnya jadi rata gitu mobilnya tetap anteng meskipun suspensi yang bekerja ah. sama satu lagi buat buat dipakai jumpingnya tuh dia nggak gabruk gitu pas mendarat Asli, tadi tadi ah. dapet tuh footage-nya, kita <laughs> gitu, <laughs> Lu pas jumping terus <laughs> terus mobil tuh mendaratnya des gitu tuh nggak yang bulak nggak nggak ngejedak gitu iya, nggak ngejedak bus gitu <laughs> emang teknologinya emang uh, yang pasti nggak murah, mahal. Nanti kita tanya biayanya semua totalnya berapa di terakhir. <laughs> Terus apalagi diganti arm, gitu-gitu ya. Aram, bener. Arm benar. Jadi kalau armnya ini juga diganti armnya yang yang lebar. Oke. Okay. Makanya yeah, pas gitu -gitu. dipakai white body. Bannya rata oh, iya. Iya, iya jadi ini iya, iya. bukan dia bannya keluar karena dipakein adaptor uh -uh. asli ini nggak pakai adaptor sih uh -uh. aduh panas <laughs> aduh, ada rem Enggak <laughs> gue nggak gua gak megang rem gue megang okay. peleknya aja panas <laughs> 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 yeah, iya, iya iya jadi memang armnya yang keluar ya benar okay. benar armnya oke okay, kita ya. ke samping lagi pintu karbon ini mm -hmm. karbon satu pintunya berkurang berapa kilo kalau dihitung perbandingannya jadi kurang lebih itu kalau dibandingin sama bobot yang aslinya mm. si karbon ini kurang lebih sekitaran hampir seperempatnya atau minimal sepertiganya okay. beratnya beratnya ha -ha. empat pintu lo ganti semua empat pintu plus yang belakang bagasi itu bagasi plus kap mesin, sama kap mesin. plus fender apa segala macam berkurang berapa kilo kalau dibandingin sama berat yang si pintu aslinya mm selisihnya itu sekitar 150 kilo 150 kilo lebih Kurangnya ringan 150 kilo lebih ringan wow itu penting banget sih buat buat mobil kayak gini ya iya sih Karena apalagi kalau, kalau ini kalau orang bilang kayak bawa paus gitu iya kan. iya iya pakai <laughs> mobilnya gede banget lc 200 tuh gede banget terus ini udah di custom buat ini ya apa buat jack extend, jack extend yeah. ah, rally itu begini ya, yeah, nggak bisa situ. yang biasa gitu lagi ya. Mobil uh, tinggi. Yeah, bisa ya bisa aja, tapi lebih cepat pakai yang gini Oh iya, uh, uh, ngecer cepetnya ya. Iya, yeah, karena yeah, yang kita yeah, kalau yeah. lagi di pit itu kayak rally gitu, ada batas waktunya tuh. Untuk repair, untuk yeah, servis, waktu dua menit harus oh, udah yeah, yeah, start yeah. lagi kita jalan yeah, yeah. lagi. Yeah, yeah, gitu. yeah, gokil gokil. <laughs> Kaca ganti semua. Ah, poli polikarbonat karbonat, ya, polikarbonat kecuali ini kaca depan. Kaca depan tetap kaca biasa. Ya? Kaca asli, ya. Yeah. Ini dia pembalapnya Julian Johan Indonesia dan navigatornya Bapak Reki. Bapak Reki. Teman kita main apa namanya? Spin tires. Spin tires. <laughs> Teman online. Teman online. Ke belakang, guys. <laughs> J, tadi gue yeah. dengerin suaranya halus banget, J. Ya. Yeah. Enggak kayak mobil balap yang V8 yang buar gitu, yang benar-benar ngeblar gitu iya. ya. Uh -huh. Oke, okay. jadi sebenarnya kalau di ASR ini dia mm. juga ada regulasinya. Mm. Jadi kita nggak, istilahnya apa ya, kita nggak boleh main dibikin serenape yang keras mm. banget, mm. straight pipe kan, kayak, mm. kayak gitu. Karena balapnya itu kita nggak, nggak di dalam satu close area. Oke, okay. tapi kita ngelautin daerah, misalnya kayak pedesaan, perkampungan gitu ya, perkampungan. Uh -huh. Jadi emang ada regulasi untuk itunya untuk bisa maintain jangan sampai terlalu besar banget. Oh, pantesan uh, makanya ini pakai tabung juga ya. Iya, pakai tabung juga. Oke, okay, oke. Okay. Uh, uh, jadi ini uh, full set dari header sampai belakang pakai Hurricane. Hurricane. Iya, yeah, okay. Hurricane exhaust. Mm -hmm. Nah, ini towing yang buat tadi ya, lepas Kalo, pasang yeah. apa namanya? winch. Buat winch, ya. Tapi okay, sebenarnya ya, ya eh, kita dibuka, buka ya. ya. Sebenarnya kenapa? Buat winch itu di dalam kita buka uh. yang situ, coba guys, uh. gimana caranya? Oh ya, bisa, ya. benar Oke, okay. tinggal angkat aja. Oke, okay. nah posisi Winsey di sini nih. Oh eh ini uh. lagi nggak dibawa ya? Lagi nggak dibawa okay. Winsey. Ya. Uh, uh. Jadi nanti tinggal lepas, mau sini atau mau ke depan, atau bisa ke depan. Benar, ban hmm. serep ada dua. Kenapa ya. harus ada dua? Jadi emang persyaratannya dua soalnya okay. kalau misalnya kita lagi rally raid gitu, kita nggak temu tukang tambal ban benar <laughs> gak, gak, karena jaraknya kan jauh iya iya jaraknya jauh, jadinya emang biasanya kita uh, satu ban itu kasarannya nggak cukup walaupun ya amit-amit jangan sampai jangan sampai cuma emang ya. regulasinya gitu, jadi Tetap harus emang dua. harus bawa dua oke, okay. ber, hmm. ber, posisinya berdiri begini, di tengah ada box, ini siapa, ya. ini nanti buat recovery kit, bawa strap, dan lain-lain oke okay. Buat kebutuhan emergency, entah kayak bawa lakban, oh, okay, okay. bawa segala macam segala macam gitu ya Repair-repair uh -uh. ringan ketika dibutuhkan di dalam gitu ya SS, bener Tapi gitu. uh, simpel ya aja di belakang maksudnya nggak banyak uh, barang gitu ya yeah. Cuma ada ban serep, ada box, nanti barangnya yeah. akan taruh di sini jadi rapi, clear. Yeah. Terus roll bar, pastinya roll bar standarnya standar internasional Karena ini balapan internasional juga, yeah. ini roll bar pakai roll bar jenis apa aja Uh, kalau ini Genesis schedule 40 yang Jerman. Oke. Okay. Uh, uh, titiknya itu jumlahnya 8 titik. 8 titik 8 ya 8 titik. sampai ke belakang sini ya. Iya. Yeah. Oke, okay. di 8. dalam sih simpel nih belakang juga pakai king shock ya yeah, sama kayak depan. Sama Konfigurasi kayak depan. juga sama masing-masing roda dua shock breaker. Coilover sama bypass tadi itu. Iya, yeah, oh. jadi total 8 banyak <laughs> amat ya, <shocknya> ya <laughs> oke okay guys. Kita tutup, okay. kita intip dalamnya sedikit, oke okay. oke. Okay, J, dalamnya ya yeah. uh, roll cage ya, jelas ya. Yeah. Terus, apalagi ubahannya yang standar kayak misalnya di balap-balap lain kan? Kita pakai jok jog bucket hmm. ya, jok racing, pakai OMP, pakai OMP apa sih ini? Uh, yang tipe WRC, WRC R ya? Yeah. Oke, okay. uh -uh. tapi enak nih tadi joknya, kan nyobain cocok ya dilo ya nggak ya. terlalu kegedean ya nggak terlalu kegedean udah gitu dia pakai apa yang hans ya buat yang hans yang iya, lebih kecil belnya. ya simbelnya yeah, yeah. 6 titik yang buat kita pakai hans steer, steer OMP. sama mp oke okay. uh, dashboard masih pertahanin dashboard masih pertahanin masih karena... pertahanin sebenarnya sih uh, kalau mobil rally itu juga emang kebanyakan dashboard itu Uh, tetap pada pakai aslinya kan walaupun hmm. ada yang dibungkus lagi pakai sweat. Oke. Okay. Uh, uh, biar nggak mantul eh, ini kalau ada matahari. Ini belum dibungkus sweat atau enggak? Ini memang? nggak mungkin sih sejauh ini sih uh, minimal buat yang besok balap enggak sih? Oh, oke. Okay. Uh, uh, yang penting sih pertama warna dashboard kita tuh warnanya warna yang gelap, gelap ya, okay. bukan warna yang beige gitu. Karena tadi mobil ini interiornya beige warnanya. Loh, ini berarti tuker dashboard yang warna hitam biar enggak silo Oh, A -a. lu beli dashboard lagi, tukeran, tukeran, oke, okay. tukeran sama orang gitu. A -a. Jadi ya, ya udahlah dia juga maunya warna beige lebih mewah. Oke, okay. Gue yang punya dia, yeah, yeah. A -a. Oh, gitu, seperti itu. iya yeah, iya yeah. mm -hmm. Ini masih jalan semua. RPM, masih speedo, masih jalan semua. Tapi di tengahnya ada layar lagi buat tambahan uh, meteran yang lainnya. Cuma digital. Oh oke oke, okay, okay. uh, itu bukan bawaannya Lexus kan? Bukan bukan, itu, udah diganti Maksudnya aftermarket? Layar aslinya dicabut, uh -huh. terus diganti aftermarket, aftermarket. Gitu. Oh oke uh -huh. oke okay, okay. uh -huh. Transmisi masih tetap otomatis? Uh, masih Konvensional? Matic bawaannya uh -huh. di refresh aja Berapa speed? Aja. Dia? Ini dia 5 speed 5 speed yeah. ya? Uh -huh. Oke okay, jadi uh, balapannya juga tadi pertama nggak boleh berisik Jadi uh -huh. mungkin karena lu jauh, jauh biar nggak terlalu bising kali ya? pusing gitu ya, kelamaan iya. dong. gitu. Ya. Jadi suaranya adem gitu ya. Dan tadi pas kita nyobain di dalam ada AC-nya guys. <laughs> Jadi memang harus ada AC aja ya, J. Uh, boleh bilang hampir semua pada pakai AC sih. Ya karena balapan Buat dua, dua, dua jauh. kilo guys. Iya, Aduh. itu dia. Tutup pakai AC. Tinggal nanti ya apa. Uh, kan tadi kan masih tetap ada debu-debu masuk. Mm. Itu nanti yang pas finishing ditutup-tutupin lagi selah-selahnya supaya kalau lagi debu-nya tebel nggak. Masuk oh, iya ya, itu hmm. ini banget, ya. Penting juga tuh, ya, Penting untuk banget. balapan sejauh itu, ya. Iya, bener, ini bawahnya ada food apa, ya? Namanya, ya, food plate-nya, ya, food plate-nya lah. Iya, uh -huh. Uh -huh. buat tatakan di sebelah kiri juga ada buat navigator. Iya, uh -huh. oke, okay. terus udah sih, di di atas tuh ada The itu, ya. Yang tadi air scoop, air ya, uh -huh. masuk udara dari depan cukup simpel uh -huh. dalamnya, uh, karena nggak butuh yang aneh-aneh juga. Oh, iya. nggak butuh aneh-aneh juga, dibikin simpel uh, informasi tambahan dibikin satu layar. Jadi yeah. nggak perlu nggak perlu ngelihat banyak gosh gosh bulat bulat-bulat-bulat gitu yeah. ya. Yeah. Jadi lebih simpel mm -hmm. ya. Kurang lebih gitu. Oke, okay, sekarang okay. kita lihat mesinnya, Guys. Oke, okay, yuk kita lihat. Nah, ini dia mesinnya. Eh uh, V8 5700 cc tadi betul? Iya, yeah, benar. Tenaganya berapa HP, J? Uh, buat yang sekarang ini sebenarnya belum dino tapi okay. perkiraannya itu sekitar 500 HP-an. 500 HP? ya. Yeah. Itu standarnya atau karena sebenernya ini udah di rebuild? Ini pertama udah di rebuild. Oke okay. sebenarnya kalau ngomongin buat internalnya juga nggak terlalu ekstrim lah, hitungannya mm -hmm. masih stage 1 mm -hmm. CC juga masih Sama. tetap 5,7, nggak mm -hmm. dinaikin okay. uh, tapi beberapa bagian internalnya bahannya diganti yang forge oh, oke okay. lebih kuat ya piston, oh, ya. stang piston ya, cam? itu semua forged cam nggak naik juga cam masih standar, ya. per-clap gitu-gitu? Uh, itu banyak yang masih standar, per-clap oh, sih udah ganti oh per udah, ya, okay. udah ganti? per udah ganti sisanya uh, paling uh, remap, oke. Okay. terus habis itu kan tadi uh, header udah ganti, oke okay, ya tadi pakai Hurricane itu kan full ya, exhaust sistemnya pakai Hurricane. Ke ujung hmm. uh, filter tetap model box, oke. Okay. bawaannya, pakai karena buat berendam berendam kalau open filter, oh bisa ini kan? ke situ ya. Iya. langsung. Iya, iya iya oh poinnya ke situ ya. jadi tetap iya. masih pakai gitu supaya masih snorkelnya tetap ketutup semua ya, bener. supaya nggak masuk air. Benar. Okay. Jadi kalau buat mesin intinya sih nggak terlalu yang high spec yang gimana ah, gimana, gimana banget. Kita buat ribuan kilo banget. iya, kita iya. ngandalin du iya kita ngandalin kuat iya ketahanannya ya, ya iya 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 Bukti tapi itu. dengan ganti force force itu tadi ya memang jauh jatuhnya kan lebih ringan lebih iya. kuat lebih buat uh, durabilitasnya ya, lebih dur durabilitasnya ah. ya Kurang lebih gitu sih, terus radiator udah ganti. Radiator ganti lagi-lagi kalau cooling system, karena Pastinya. kita butuh bisa uh, endurance endurancenya bagus, mm -hmm. ganti yang aftermarketnya pakai okay. PWR, mm -hmm. termasuk tambahan oil cooler. OIL cooler ya, transmission cooler ada ya, utamanya buat yang matic justru. Oh, justru buat yeah. transmisinya terus habis itu buat mesinnya juga. Iya, yeah. oh. mm -hmm. oh, iya, 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 Ya karena transmisi matic kan buat perjalanan jauh ya kan udah Benar. gitu nggak cuman jalan konstan dia gaspol terus di jalanan yang <laughs> tidak rata <laughs> J gue lihat ada aki kenapa ada ya. dua nih J <laughs> jadi kalau buat kebutuhan listrik karena ada winds ya sebenarnya kita kalau satu aki itu terkadang uh, kurang kurang ya ya apalagi ini bawa mobil bobotnya hitungannya tetap berat kan yeah, itu yeah, gede yeah, gitu yeah, yeah. jadi optimalnya wins itu tetap punya aki sendiri jadi satu aki untuk kelistrikan yeah. satu aki untuk wins ya yeah. dan apa? Uh, wins doang uh, aksesoris oh aksesoris, aksesoris. lampu ja, yeah. lampu tambahan kalau yang satu yang untuk utamanya fungsi mobil mm -mm. mesin mm -mm. dan dan uh, yang ada di dalam bawaan mobil oke mm -mm. oke okay, okay. gitu Mesinnya sih cukup simpel ya, kelihatan masih standar, cuman emang udah di rebuild. Ya. Uh, kurang lebih tadi uh, tenaganya 500 HP, torsinya ya 600 kali ya 600-an lagi 600-an ya. Belum belum di dan ah, ECU lu nggak ganti Enggak. stand standalone? Enggak. Masih standar Standarnya, tapi remapnya. Iya. Oh, okay. seperti itu. Iya, buat durability juga ya. Benar. Oke, okay, pertanyaan <laughs> terakhir, J. Oke. Okay. Total ngebangun mobil ini habis berapa? Oke. Okay. <laughs> Kalau <laughs> di luar mobil, oke, okay. total abisnya di sekitaran 1 m. 1 m di luar mobil, iya di luar mobil. Sama harga mobil? Mobilnya, alhamdulillah, ini hitungannya dapat di bawah harga pasaran. Oke. Okay. Iya. Jadi, jadi uh, oke okay lah gitu ya, good deal lah ya. Uh, tetap mahal gitu. Ma sebagian <laughs> Orang tetap akan mahal. Yeah. Tapi uh, minimal ya, insya Allah, silanya apa ya? tepat guna lah yang tepat yang, guna. Yang, yang, dipasang <laughs> ya. Yang dipasang ya, <laughs> ya. Ya, <laughs> ya. ya. kalian bisa cari tahu sendiri di pasar mobil bekas LC 200 atau Lexus 570 itu harganya berapa? Ya pokoknya bangunnya kurang lebih 1 m. Iya. Uh, untungnya udah dapat persetujuan Diva ya. Oh iya. Ibu uh, negara udah Bener. setuju. <laughs> bener. <laughs> Jadi aman. Jadi dibuka harganya. <laughs> J. Ya. Semoga uh, finish selamat. Amin. Semoga bisa mengibarkan Amin. bendera merah putih. Semoga uh, intinya sih semoga selamat, semoga mobilnya tidak ada trouble, semoga kasih. perjalanannya semua tidak ada masalah, balapannya Amin. semua lancar. Amin. Uh, pulang ke ini mobil pulang lagi ke Indonesia. Pulang lagi setelah event. Setelah event pulang yeah. lagi ke Indonesia. Uh, kalau mau lihat lihat mobilnya, nggak tahu kemana. Bisa nanti begitu ada acara pameran, ya, pameran, -pameran, berikutnya pameran apa? pasti ada. Insya Allah akan hadir <laughs> ya. <laughs> Oke, okay, gitu aja. Thank you, Jack. Okay. Semoga berhasil balapannya, semoga lancar lah intinya. Amin. Terima kasih doanya.